Halo teman-teman kecil. Selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang selalu penuh petualangan. Hari ini, kita akan belajar tentang hal yang menarik. Pernahkah kalian main ke sawah atau ke kebun? Pasti kalian pernah lihat capung. Ayo kita cari tahu bersama. Capung adalah salah satu hewan terbang yang sangat menarik dan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Berikut adalah beberapa hal menarik tentang capung. Pertama, capung memiliki kemampuan terbang yang luar biasa, bahkan melebihi pesawat jet. Mereka bisa terbang maju, mundur, ke atas, ke bawah, dan melayang dengan kecepatan hingga 100 km per jam. Mereka juga bisa mengepakkan sayapnya sekitar 30 kali per detik. Kedua, capung memiliki penglihatan yang sangat baik, bahkan bisa melihat warna lebih banyak daripada manusia. Mereka bisa membedakan cahaya warna, ultraviolet, dan cahaya terpolarisasi. Mereka juga memiliki mata majemuk yang terdiri dari sekitar 30.000 lensa individu, yang memberi mereka sudut pandang 360 derajat. Ketiga, capung adalah hewan karnivora yang bisa mencegat mangsanya di udara. Mereka biasanya memakan nyamuk, mengat, semut, rayap, lebah, kupu-kupu, dan lalat. Mereka juga bisa memakan larva, berudu, dan ikan kecil. Capung dewasa bisa memakan sekitar 50 nyamuk dalam sehari. Keempat, capung memiliki 3 tahap dalam siklus hidupnya, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Telur capung menetas menjadi nimfa yang hidup di bawah air selama beberapa bulan hingga 2 tahun. Nimfa capung adalah predator ganas yang bisa bernapas dengan anusnya. Nimfa capung kemudian mengalami metamorfosis menjadi capung dewasa yang hidup di udara. Kelima, capung memiliki beragam arti dalam banyak budaya. Di Jepang, capung dianggap sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan kebahagiaan. Di Cina, capung melambangkan kemakmuran, harmoni, dan keberuntungan. Di Amerika asli, capung melambangkan transformasi, perubahan, dan kemampuan beradaptasi. Jadi teman-teman kecil, capung adalah hewan terbang yang luar biasa dan bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Capung memiliki kemampuan terbang, penglihatan, dan predasi yang sangat baik. Capung juga memiliki siklus hidup yang unik dan beragam arti dalam banyak budaya. Capung adalah hewan yang patut kita kagumi dan pelajari. Semoga teman-teman suka video ini dan sekarang kalian tahu mengapa capung sangat menarik. Kalian memang hebat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video seru berikutnya.